Anjir, supir tembak miring, guys. Kela bener kan heula, guys. Aduh, ketemu lagi. Ternyata ngerangkep kerjaan itu sangat susah, guys. Kalau ngajarin sama anak-anak harus semuanya serba rapi. Kita lihat apa isinya ini dalam. Nah, ini dia. Ini barisan 2022. Barisan 2022 sudah datang. Sebetulnya ini kloter kedua bisa dibilang. Kloter pertamanya saya nggak terlalu banyak expose karena belum komplit unitnya. Karena ini bisa dibilang ini ada 150, 2,5 dan 3,5. Sebentar lagi kita review. Oke. Kita bongkar. Bos, surat jalan, Bos. Surat jalannya, Bos. Unit 2022. Nah, udah ada, Bos. Langsung turunin aja lah. 2022 semua nih. Oke, ada bentar, Bang, bentar. Bikin dulu video ya. Nanti sama saya ditelepon balik. Oke, siap. Haridang nyupir truk nih ternyata, guys, meskipun ada ada AC-nya. Ada AC-nya tetap Haridang ya, Bang. Wah, 150, ada 150. Barang langka nih, ya, Bang. Barang langka 150 mana? Nah, ini. Ih, 2022 nih. Surat jalannya, wah, udah laku semua ini. Keterangannya udah dus, perlengkapan. Berarti bukan display ya, Bang, ya? Nah, udah laku semua, nanti kita cek ya. Comeback. Kasih masukan sedikit, cara ngikat motor sebetulnya itu nggak usah terlalu kenceng atau enggak. Jarak si triple cam main ini sisakan aja satu jari, sekitaran 30, paling cuma narik 5. Ini aja udah nggak masalah, guys. Tuh, ini cuma diikat 1 sama 2 di pojok. Kadang teman-teman pakai sistem penyangga di sini. Kalau pakai sistem penyangga biasanya bannya tuh suka benjol karena terlalu lama dan terlalu jauh. Kan berjalannya rata-rata teman-teman kalau mau berangkat off-road itu kan kadang motor diikat sampai seharian, sehari semalam, ya kan? Sini pakai penyangga ke sini, tapi kan ujung-ujungnya dia kan goyang, ke sininya kan neken. Sebetulnya paling enak tuh jaraknya harus fleksibel gini. Nah, harus bisa masih goyang, bisa goyang. Enggak masalah, tapi kan nggak mungkin roboh gitu. Come on, kita turunin. Aki-aki nggak ganggu. Aduh, kacau. Turun apa bisa turun tuh? Iya, iya, potong, guys, dikuatin. Makanan. Tiga jangkauan? Hah? Tiga jangkauan? Jangkungkan. Tunggu dok, cepengan lah, aku bantu Kang Narma. Ayo. Ya. Wah, ya mah tragedi ya mah. Sudah terlalu tua mungkin itu mah. Hah? Coba lihat. Wah, kacau ya, Mai.
guys. Udah terlalu tua. Udah diganti sama yang pengen diganti sama yang baru gitu deh. Ini. Nanti kita bahas bagaimana seorang customer luar kota atau dalam kota kalau beli unit KTM atau Husky prosesnya seperti apa. Nanti habis ini kita jelasin. Oke, kita panggil sekalian sama tim mechanical, mekanik sama bagian tim aktivasi. Oke, kita terusin. Nah, berhubung tidak ada tangga, Eke mah istirahat lah guys, di benang cangkeng. Ini berat. Suspensi motor Eropa, meskipun dia standar, jarak main dari teknologi XACT ini sama yang depan yang udah rebound kompresi cartridge depannya, jadi ini teknologinya memang cartridge sama belakangnya XACT sama LDS ya. Aduh, linkit dynamic diving system. Oh, pantas barusan begitu saya ngerasa langsung turun dari cep, dia lebih lembut guys, dia lembut. Mungkin saya belum pelajari speknya yang 2020 ini, 2022 ini perbaikannya di mana aja, cuman saya barusan cuman baca di sekitar stiker yang di belakang. Nanti kita bahas. Oke, kita rapikan dulu biar enak dilihatnya. Dua tak. Ini semua ukurannya, posturnya semuanya sama. Ini 250. Kalau yang ini 300. Sebelahnya ini ada 354 tak. Semua ukurannya itu sama. Kilo deh. Tadi pegang tangan sebelah pas waktu nurunin nggak masalah. Saya tinggi 175. Sudah hidup. Kalau sudah hidup begini, dia tahu semuanya udah terjual. Ini untuk teman-teman yang sudah booking order. Oh ya, nih, ininya udah pakai Brentek, semuanya udah pakai Brentek, remnya udah pakai Brentek, semua udah dirobah, pengeremannya sama hidrolik. Kalau dua tak emang pasti pertama hidup, si RPM gasnya itu emang harus dimainkan. Kalau nggak dimainkan dia ini, mobilnya nggak keluar, korong nggak keluar, sama kayak orang korong di sininya itu kotor. Oke,
kasih muter. Benahan kenapa naik? Rp175 kalau pakai sepatu ya ada jinjit. Kalau saya mah nggak usah lah, cukup. Iqbal berapa ya, Iqbal? Iqbal lebih tinggi nih. Saya tinggi 178. Nah. Kenahnya. Neng. Kasian, Neng. Kasih lihat wajah yang sudah KTM. KTM tuh kalau kata bahasa Sunda teh karunya teboga motor. Nah seperti ini wajahnya kalau lihat motor baru teh guys. Jadi pilih kawin lagi atau beli motor baru? Channel kawin deui. Coba aja naik Ji. Haji tingginya seberapa? 160. Tuh, ini 163. Ah, lumayan sing ogoh, guys. Ah. Atau jengkal. Tapi kan enggak masalah kan pakai KTM kan? Coba saya mau nanya sama Haji, kasih mic. Ini gini-gini teh teman lama saya. Temen lama dari dulu guys, ceritanya teh pertama kenal juga lucu, coba ceritain kesan-kesannya gimana sih? Kesan-kesan saya pertama kenal sama Rino Sanjaya, gak tahu sinyo itu ya, mengasihkan dulu ganti motor dari mulai dari 2012 pertama pakai KTM 3,5 yang dua alam itu ya. Ah. KTM apa itu deh, bos? XC. Terus gonta-ganti sampai sekarang udah, kalau sama lokalan ya udah 29 kali dari 2012 sampai sekarang. Kalau KTM barunya, baru 11 kali. Nah, saya dari dulu beli yang baru, second dari SGM Plus. SGM Racing at Rino Sanjaya. Nah gitu pemirsa. Dah? Ya. Ada dah. Kesan dan pesan nggak? Kesan dan pesan dari saya yang udah bergabung sama SGM, sama Rino Sanjaya, sangat mengasihkan, saling menguntungkan, dan tidak saling merugikan. Maklumlah kalau silih kekak mawajar, itu namanya manusia. Maklum manusia supaya cepat muda dan menolak tua. Nah itu. Ay bahasa teh cepet muda menolak tua. Oh, cepet muda teh jadi balik deh bro. Balik deh kangora tapi anger kolot. Oh gitu nah, ceritanya. Huh? Ceritanya gitu. Jadi nggak ada masalah. Mari guys. Jadi saya mau nanya nih. Haji dulu pernah nyobain motor Jepang sama motor Eropa. Oh jauh. Buat ke customer untuk pemula paling enak tuh apa sih? Mau KTM, mau Husky kan semuanya udah nyobain, mau gas-gas, pernah juga nyobain motor itu tuh. Yang kopian paste itu ada, yang kopian paste buatan Wuhan. Ya, gimana ceritanya? Kalau menurut saya, kalau motor-motor Eropa itu sangat mudah, enak, nyaman. Apalagi seusia saya yang sekarang umur itu udah 53 tahun, nyaman. Nyaman di Eropa, KTM, Husky. Tapi kalau Husky yang 2020 kesini saya belum nyoba. Kalau KTM udah, kalau Husky belum nyoba. Nggak tahu tuh sekarang Husky yang 2022 sampai nah kesini. Ini 2022 nih. Coba digoyang-goyang. Digoyang-goyang kalau menurut saya mah ringan. Coba diangkat. Diangkat megat. Dengan umur yang udah diangkat sia ini mah. Saya yang udah tua. Ini nah. Dapat pesan kemarin dari anaknya guys ke saya. Nah. Jadi gini, tuh. Pak lebih baik main motor. Gini. Jangan ringan. Main perempuan katanya. Kalau main perempuan nanti kalau udah tua mau ditaruh di panti jompo katanya. Nah. Ringan banget ini. Seumur saya 53 tahun. Apalagi yang ABG yang 22 tahun sampai
35. Sangat ringan, guys. Boleh like aja ke SKM Motorsport, terus ngambil sebanyak-banyak mungkin. Wah, ini tiga nari karacunan supaya beli di motor ya. Nah, beginilah teman-teman dari SKM. Ini request dari saya dari dulu sampai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PS. Oke, jadi untuk hari ini kita hanya membahas ya seputaran selingan aja. Jadi gini, ada 10 kelebihan buat teman-teman semua. 10 kelebihan kalau beli unit di dealer resmi. 1, unitnya semuanya sudah pasti terjamin. Buat sebelum pengiriman atau sebelum aktivasi, semuanya pasti udah serahin KTP dan pasti datanya tidak akan tertukar dengan yang lain. Nanti saya akan bahas di season untuk yang berikutnya seperti apa. Misalnya ada tipe TE300, ada 5. Begitu datang, ini kan datang dari pusat, sudah semuanya udah aktivasi, udah hidup. Ya kan? Setelah hidup, kita ada alat yang namanya Exito, kita injek, pasti datanya tidak akan tertukar. Terus untuk yang kedua, di sini teh semuanya setiap unit sudah ada keterangan quality control, ya kan? Quality controlnya udah pasti udah jelas. Terus untuk kelebihan yang ketiga, itu free Exito mapping selama 1 tahun. Misalnya ada error connection, misalnya teman-teman pakai offroad atau lagi pakai balap terus jatuh ada error apa, kita free itu selama 1 tahun. Biasanya kalau masa garansinya selama 1 tahun itu udah habis, kita datang ke dealer mana aja, biasanya tuh biayanya 1 juta. Bayangin aja kalau 10 kali ada error udah 10 juta guys. Kita kalau beli di dealer resmi kita kasih free. Kemudian untuk yang kelebihan yang keempat, penanganan untuk unit semuanya itu ditanganin sama mekanik-mekanik yang sudah dapat sertifikat resmi dari KTM Husqvarna Austria langsung gitu. Terus untuk kelebihan yang kelima lagi, yang kelima itu misalnya ada penambahan aksesoris, misalnya kayak yang 2,5 kasih muter sedikit. Untuk yang 2 tak, varian 2 tak kasih muter dulu. Untuk varian 2 tak itu, varian 2 tak itu nggak dilengkapi extra pen semua ini, standar dari pabrik. Coba kasih lihat ke extra pen. Di sini tidak ada extra pen. Si extra pen ini kalau dipasang, biasanya kalau teknologi yang lama itu teman-teman suka ada pasang saklar. Suka ada pasang saklar sendiri. Kalau dari aturan dari SOP yang sudah dari pusat itu nggak boleh. Semuanya udah terdetek di bawah sini, sudah ada relief fan otomatis, udah terkoneksi sama ECU. Gitu loh. Jadi semuanya udah benar-benar mengikutin aturan dari pabrik gitu. Untuk kelebihan yang keenam, untuk tipe enduro, semuanya itu udah ada sebagian yang bisa dibikin STNK, BBKB atau istilahnya paper. Mau luar kota mana, mau beli belanja dari manapun, kita juga bisa tanganin, kita juga bisa bantu handle untuk pengurusan surat-suratnya gitu loh. Jadi itu kelebihannya juga. Untuk kelebihan yang ketujuh, untuk pengiriman ke luar pulau atau ke luar wilayah, dari kita semuanya dapat bergaransi sampai ke depan rumah teman-teman semuanya gitu. Nah, ada untuk yang ke-8, kita ada layanan servis, home service bisa dibilang. Untuk klub-klub teman-teman itu kan sekarang udah mulai banyak, misalnya ada klub, misalnya taruhlah luar pulau, Manado gitu ya, ada Makassar, Kalimantan. Teman-teman mau minta layanan servis sama kita bisa bantu. Misalnya di sana ada, misalnya udah ada 5 atau 10,
bisa bantu ke kita. Kita bisa langsung datang ke sana, kita bantu semuanya, cek semua unitnya, keluhannya, error-errornya, semuanya bisa diperiksa. Istilahnya, kalau menggunakan alat yang resmi dari KTM atau Husqvarna, kelemahan dan kekurangan atau part yang harus diganti itu benar-benar detail dan jelas. Dan juga untuk melihat karakter si rider itu juga bisa kebaca, begitu guys. Terus untuk poin yang ke-9, si motor ini bisa dibilang pinter dan cerdas. Kenapa? Karena dia teknologinya udah injection, bukan karburator. Kalau karburator begitu hidup, dia di suhunya itu berbeda-beda, cuaca panas 27, 25, 17 derajat juga suka ada, terus di 30, 40 mereka harus setting karbu. Karena ini udah teknologinya injection, ya kan, dia udah bisa langsung nyesuaiin. Itu satu kelebihannya. Dan itu waktu aktivasi itu semuanya udah kita benar-benar quality control. Kemudian untuk yang terakhir nih, yang ke-10. Nah, untuk yang ke-10, teman-teman yang bisa punya unit-unit lama itu bisa tukar tambah sama kita gitu loh. Kalau misalnya dari luar pulau, nggak usah repot-repot, tinggal kirim dulu ke sini, ada patokannya, baik-baik tingginya berapa, nanti kita bisa langsung konfirmasi gitu guys. Oke, check it out. See you the next video. Nanti saya bikinin detailnya apa-apa aja tentang perubahan di unit 2022 ini. Oke, thank you, bye-bye. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Oke, thank you. Myself for a chance.